Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat vlog tentang tempat wisata, yaitu Slab. Tempat wisatanya adalah Slab Baru. Dan ini adalah vlog pertama saya, jadi maklum jika ada kesalahan. Di sini saya akan merekamnya bersama dengan teman sekelas saya, yaitu Muhammad Izan Kurniawan. Nama dari channel YouTube-nya yaitu IZN. Dia bisa lihat di deskripsi bawah sini. Dan berikut vlog saya. Sekarang kita sudah sampai di Pantai Selat Baru. Oke, ini kita lagi di Selat Baru. Ini di salah satu tempatnya. Ini dah. Oh, itu ada ayunan di sana ternyata. Tapi tergenang air, guys. Tergenang air. Masih pasang. Masih pasang, mungkin jika tidak sedang atau batang mungkin bisa dimainkan. Suasana di Selat Baru karena sekarang lagi ramai dan musim-musim orang liburan, jadi sedikit ramai di sini. Lihat ramai. Perjalanan berlanjut, Ci. Sekarang kita mau pergi lihat pelabuhan internasional yang menghubungkan Bengkalis dengan tetangga seberang, yaitu Malaysia. Bandar Sri Setia Raja, guys. Nama bandar airnya atau pelabuhannya lah. Kita tidak bisa masuk karena masuknya pakai kancil, jadi kita ambil jalan samping ini saja. Benar-benar. Ini sepertinya sini ada kapal yang sudah sepertinya tidak digunakan lagi, maka dibiarkan terbengkalai situ. Lihat ini itu seperti dibiarkan miring seperti itu saja. Ini dia kapal yang tadi, guys. Kapal yang tadi, wow, ternyata besar juga. Jadi kapal di apa ya? Kayak kapal ikan Jepang. Ya, ini namanya Inka Mina 80, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau. Sekian vlog dari kami. Karena hari ini juga sudah mulai sore dan kami mau pulang dulu. Jadi sekian dulu. Terima kasih. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Oke. Okay.